Sore-sore di mendung ini kita akan memperlihatkan bagaimana kondisi terkini rosokan di Dian Rosok ini. Emberan dan botongan yang masih menumpuk dua truk ada ini. Untuk besi-besi masih jalan, besok kita akan menjualnya. Celengan-celengan yang isinya tembaga belum sempat mengerahi. Ambil rosok ronde kedua ini. Ronde pertama tadi kardus dan saksemen satu kol. Sekarang ronde kedua ini habis di PHP-in orang. Suruh ngambil besi, ternyata rumahnya kosong. Nasib. Kardus-kardus masih jalan. Terakhir hari Rabu masih buka. Plastik satu truk ini belum bisa keluar. Semoga saja habis lebaran bisa menjual plastik putih campur warna-warni, bakor dan sebagainya. Saksemen juga banyak. Botol aqua utuan dan galon-galon yo banyak juga. Saking lamanya mesti karungnya pada merepel seperti ini loh. Hancur, pada hancur karungnya.